Hello, assalamualaikum guys. Okay, kali ni aku nak review Beats earphone Lightning punya. Ini adalah model Ear Beats 3. Okay, untuk model ni, ini adalah 10 edition punya, 10 years. Okay, ni dah 10 tahun lah brand Beats ni dah keluar kat pasaran. Okay, tapi yang best pasal ni sebab dia adalah jenis Lightning punya. Kayaknya khas untuk iPhone user lah. Okay, kita boleh tengok kat sini Lightning punya. Okay, ni tempat buka dia kat belakang. Tapi kalau nak buka, selamat sikit buka ke depan tak apa, atas ni. So dia boleh protect lah dia punya stiker bawah tu. Okay, ni bagi atas dia. Okay, memang kemas dia punya packaging ni. Okay, ni adalah dia punya tips. Okay, dia bagi tips getah. Yang belakang ni adalah dia punya casing . Ni tempat simpan earphone lah. Okay, okay, untuk tips ni boleh tengok ada macam-macam jenis ada. Okay, kita tengok belakang ni dia punya stiker, dia punya manual, cover dia sekali. Okay, ni adalah stiker boleh cabut ni, nak tempel kat kereta ke kat mana-mana boleh je. Okay, untuk tips ni dia punya extra accessory lah. Kalau yang bersukan memang akan pakai yang belakangan yang besar tu. Okay, dalam ni tak ada apa, kosong. Okay, kita buka yang ni dulu. Okay, ni untuk yang geng bersukan lah. Okay, untuk yang ni pula dia ada jenis size lah. Kau tengok mana yang paling selesa. Semua lain-lain tu sebenarnya kena test satu-satu mana yang paling selesa dengan telinga. Okay, dia punya sound memang terbaik, berbaloi lah dengan harga dia. Okay, siapa yang kaki game pun memang disyorkan lah. Kalau terutama main game PUBG ke, memang boleh dengar clear dia punya step semua tu. Okay, daripada korang beli earphone mahal, lepas tu kena beli adapter pula yang 2-in-1 tu, baik korang beli yang ni je. Dia dah sekali dengan apa, Lightning connector tu. Kalau beli adapter yang double Lightning tu murah je. Yang lubang bulat tu yang mahal tu sebenarnya, sebab dia guna chip yang original. Okay, ni adalah dia punya button remote nya. Boleh tengok ni untuk next song, previous song. Okay, ni play pause button. Kat belakang ni dia punya mic. Okay, ni plug and play ya, bukan bluetooth version. Sama macam original, cumanya ni adalah version Beats. Okay, tengok memang kemas dia punya. Kalau tengok kat tali pun ada dia punya serial number semua ada kat situ. Okay, ni casing jenis lembut je, memang sedap kalau pegang. So, cara dia je sumbat dalam tu saja. Okay, 10 years Beats, memang sedap pegang ni. Okay guys, jangan lupa like dan subscribe. Okay, dan jangan lupa roja kalau berminat. Ciao.